Saya nak doa juga dengan umum, dengan adik-beradik saya depan saya ni, mujahadah lah, susah lah duduk sini. Minta akik tangan dia, tak ada, patut amin bersama saya. Saya nak doa tupai keberkatan ibu-ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kama anta aluhu, wa salli ala Muhammadin kama anta aluhu, faf'al bina kama anta aluhu, innaka ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagi sembuh secepat mungkin adik-beradik kami duduk dalam kesakitan ini, ya Allah. Sekiranya tak ada sakit walaupun mereka kena mari kat kang, ya Allah, bagilah kebaikan pada mereka, tolong jaga keluarga mereka, anak-anak mereka di rumah, ya Allah. Walaupun mereka duduk di sini beberapa hari, ya Allah, cuci mereka, ya Allah, cuci di segi kehidupan mereka, cuci daripada segala dosa kesilapan, ya Allah. Mumaah, ya Allah, belum mu nak panggil kelik, mu cuci mereka, masuklah oleh hakmu reda, ya Allah. Hari ini memang tempat uji, hari ini memang tempat penjara. Bahkan orang-orang yang tak ada iman duduk dalam penjara, duduk dalam susah lebih lagi, ya Allah. Hari ini mu bagi pada puak kami, tara ni tak apa dah. Ya Allah, lagi akan datang, jangan beri kami temu dengan susah lagi. Walaupun hari ini kami kena kurung duduk dalam beberapa hari, ya Allah, lepas pada ni mu jagalah puak kami semua, beri selamat dunia lebih lagi akhirat, ya Allah. Ya Allah, selamatkan ibu kami, selamatkan adik-adik kami, ya Allah. Semua duduk dalam majlis, duduk dalam bilik ni, ya Allah, mereka ada keluarga, mereka ada tanggungjawab, tapi terpaksa dengan ujian daripada Engkau, ya Allah. Sebalik ujian, mu tambahlah kehidupan mereka berkat, tambah rezeki lepas pada ni, ya Allah. Ya Allah, lanjut umur mereka ini, jangan panggil kelik lagi, ya Allah. Sebab banyak lagi takazat agama, kanak-kanak ibadat Engkau, ya Allah. Sunnah Nabi Engkau tak sepenuh lagi dalam dunia ni, ya Allah. Lepas pada ni, mu gunalah segelitir segulungnya mereka ini duduk dalam majlis, duduk dalam bilik ni, ya Allah. Mungguna jadi da'iyah Engkau, mungguna jadi orang fedah kali dengan agama Engkau, ya Allah. Ya Allah, Rahman Engkau, Rahim Engkau, ya Allah. Jadikanlah mereka ini duduk dalam bilik, jadi asbab hidayah untuk orang tak ada iman, ya Allah. Asbab hidayah untuk umat seluruh dunia, ya Allah. Dengan mujahadah mereka, dengan susah payah mereka, dengan sabar mereka dalam beberapa hari, oh Allah, bagilah kebaikan pada mereka ini dunia akhirat. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum. Doa untuk saya deh.